Hi Val, it's Val. Hari ini gue bakal mau ngomongin tentang overcoming self-doubt atau mengatasi keraguan diri terhadap diri sendiri. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dalam kehidupan kita emang suka ada momen-momen dimana kita ngerasa hidup tuh lagi dibawa banget. Dan kalau kata orang-orang, roda berputar. Apalagi di masa-masa gak pasti kayak gini, pasti banyak banget kita ngerasa uncertain, pasti makin berasa kalau siklusnya lagi di bawah. Secara pribadi, jujur aja, ada beberapa masa di mana gue ngerasa capek banget. Ketika gue lagi gak ngerasa semangat untuk kerjain hal yang gue suka, atau bahkan kadang-kadang gue jadi ngeraguin mimpi gue sendiri. Memang meragukan diri sendiri bisa menjadi penyadaran akan batasan-batasan kita. Tapi berapa kali sih karena keraguan diri itu, akhirnya kita jadi takut dan gak jadi untuk nyobain suatu hal yang baru? Berapa kali sih ketika kita meragukan diri kita sendiri, kita jadi diam di tempat? Apa yang kita rasain itu valid kok. Aku ngerasain, kamu ngerasain, kita semua ngerasain. Makanya kamu juga nonton video ini. Dan makanya juga aku bikin video ini. Suka ada suara-suara di otakku yang ngomong, kamu kan bukan expert, ngapain sih sok tahu? Emangnya segitu taunya? Lo bukan yang paling tahu juga kali? Emang bukan? Ini adalah caraku untuk mengatasi keraguan diriku supaya aku bisa tumbuh dan berkembang. Dan mungkin buat kamu pun juga ada cara masing-masing untuk ngatasin keraguan diri kamu. Ingatlah bahwa hidup ini tuh bukan perlombaan, bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang benar. Adanya cuma lo dan gue yang sama-sama ingin belajar terus. Perlahan-lahan aku coba untuk bilang enggak untuk semua pikiran-pikiran jelek yang ada di otak aku. Pikiran-pikiran jelek yang berusaha untuk menjauhkan aku dari growth atau dari kesempatan-kesempatan lain di hidup aku. Small steps. Tapi kalau aku bisa, kamu pasti bisa juga. Ketika kamu sedang meragukan diri kamu sendiri, jangan lupa untuk makan makanan yang baik untuk otak kamu. Makanan yang baik untuk pikiranmu. Karena ketika pikiran kita baik, nantinya hal-hal baik juga bisa sinkron ke hati kita. Nah, saat itulah kita bisa mengatasi sedikit demi sedikit keraguan yang ada dalam diri kita. Ambil 15 menit paling enggak dalam harimu kalau lagi meragukan diri, mungkin kamu bisa nonton video, baca buku, atau bahkan dengerin audiobook atau podcast kalau misalnya emang kamu suka untuk sedikit-sedikit nourishing your brain and nourishing your heart juga. Walau terdengar sepele, but trust me, it works. Aku juga coba ngingetin kalau misalnya ini tuh cuma fase. Fase dalam sebuah siklus yang lebih besar, si siklus kehidupan ini. Aku mencoba untuk melihat ini bukan sebagai masalah, tetapi sebagai tantangan dan kesempatan untuk diriku sendiri beneran makin kenal dengan diri aku. Jadi kalau besok-besok aku dihadapin dengan permasalahan atau keraguan diri kayak gini, I know well how to handle myself. Dan karena itu, kita bisa jadi lebih dewasa juga. Tarik napas. Try to be nice to yourself. Jadilah orang yang baik untuk dirimu sendiri. Aku tahu banget, kadang susah untuk mikirin diri sendiri. Buat aku, banyak banget suara-suara suka muncul di otak aku ketika aku mulai merasa vulnerable atau mulai merasa rentan. Ada suara-suara yang bilang, kok lo cengeng banget sih? Masa kayak gini aja lo pusingin? Emang gak ada hal lain yang bisa lo pikirin? Hal ini gak penting kok, udah gak usah lo lakuin. Daripada lo takut, mendingan lo menghindar aja. Emangnya lo bisa? Pertanyaan jelek-jelek ini suka munculnya bukan main kan? Sama kok. Untuk mengatasi itu, ini adalah hal yang aku cobain belakangan. Bayangin deh, kalau ada orang yang kamu sayang, misalnya bisa teman, keluarga, atau kakak adik atau saudara, bayangin deh, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihat orang-orang tersayang kamu lagi meragukan diri sendiri. Kalau misalnya mereka cerita ke kamu, pasti kamu akan berusaha untuk menghibur dan berusaha untuk lift them up juga kan? Nah, itu kamu coba aplikasiin ke diri sendiri. Say nice things to yourself. Lo bisa. Lo sanggup, lo pinter, lo capable, lo adalah seorang pribadi yang unik dan cuma satu-satunya di dunia. Karena kalau lo aja gak percaya sama diri lo sendiri, terus siapa lagi yang bakal percaya sama lo? Semua itu harus mulai dari diri sendiri dulu. Sebenarnya keberanian dan motivasi itu tuh udah ada di dalam diri kita. Cuman selagi kita bertumbuh dan berkembang, semakin kita beranjak dewasa dan kita perlu waktu serta situasi untuk mengeluarkan itu, kita butuh pengalaman-pengalaman baru yang akhirnya
bisa memancarkan keberanian itu untuk muncul di diri kita. Dan ingat, kayak Sukuna di Jujutsu Kaisen, ketika dia makan dan terus terlatih, dia jadi makin kuat. Keberanian kamu pun harus dikasih makan dan terus dilatih secara terus-menerus. Jangan lupa untuk nikmatin prosesnya dan melihat ke belakang. Jangan lupa juga untuk bilang terima kasih karena kamu sudah bisa berjalan sejauh ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Okay.